Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Mas Santo Blitar teman-teman ya. Pada kesempatan sore hari ini teman-teman ya, ini menjelang senja. Jadi saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya buat teman-teman semua, subscriber-subscriber semua yang sudah selalu support mendukung Mas Santo Blitar dan Mae, yang dari mana konten yang dari kemarin beberapa konten yang belum sempat saya balas sih, mungkin belum sempat saya baca teman-teman ya, soalnya dari kemarin sore itu akunnya Mas Santo Blitar itu kena virus teman-teman ya. Jadi saya otak-atik dari ya dari sore itu, dari kejadian sampai semalam hampir tidak tidur teman-teman ya. Itu saya otak-atik sendiri itu tidak bisa teman-teman. Sampai pagi pun tadi tuh bangun tidur itu saya otak-atik itu juga tidak bisa. Dan akhirnya saya datang ke rumahnya Mas Blitar teman-teman. Dan sampai sana juga bingung juga teman-teman dengan kasusnya yang mendeteksi virus di HP saya teman-teman ya, di akun Mas di akun atau Blitar ini teman-teman. Dan habis dari sana saya langsung ke counter juga teman-teman ya. Nah sampai di counter itu di otak-atik terus nunggu hasilnya sampai berapa jam, ada 2 jaman lebih ya, mungkin ada 2 jam lebih teman-teman ya, karena sering login jadi tidak bisa login karena sudah keseringan teman-teman. Dan itu hasilnya teman-teman ya, hasilnya pun tidak bisa teman-teman, padahal HP yang semula itu kan, nah ini ada stiker saya atau Blitar teman-teman. Nah padahal HP itu kan di sini teman-teman ya, di sini di channelnya atau Blitar tuh sebenarnya ada di sini, di Mak Giyum Blitar ada di sini, Mas Anto Blitar Vlog pun juga ada di sini teman-teman. Ya yang pertama ada di sini tuh sebenarnya Anto Blitar, tapi di sini ada kejadian di logout, akun Anda telah di logout oleh Google. Itu artinya bukan di logout, kenapa ya, itu sistemnya itu akun itu terdeteksi dengan virus. Dan saya coba mau masuk lagi ke sini yang di Anto Blitar itu tidak bisa sama sekali teman-teman di HP ini. Dan saya coba login ya, ini ada foto saya, ini coba aku login di HP yang satunya ini, khusus HP buat WA, buat Facebook lah teman-teman ya. Kalau IG kan saya punya sebenarnya IG, cuman tidak pernah saya pakai teman-teman. Facebook pun itu juga jarang-jarang saya buka teman-teman ya kan, paling kalau ada waktu nganggur itu cuman saya mau balesi komentar aja. Nah sekalinya saya login di sini teman-teman ya, di Anto Blitar tuh login saya tuh di sini itu tuh bisa. Nah ternyata itu bisa teman-teman. Dan tapi HP ini tuh RAM-nya tuh cuman kecil, cuma RAM 2 aja teman-teman. Kalau dibuat bikin video itu cepet penuh memorinya. Jadi mau dimasukin aplikasi buat ngedit atau ngedit lagi master itu tidak bisa tereksplor teman-teman. Jadi yang ini perdana teman-teman ya, di perdana, video perdana di HP baru saya. Jadi HP 2 ini, kalau yang ini masih ada 2 akun teman-teman ya, 2 akun, akun Mak Giyum Blitar sama Mas Anto Blitar Vlog teman-teman. Dan yang HP saya pakai ini tuh belum ada Kin Master, belum ada. Ini nanti baru mau saya download, YouTube Studio pun juga belum ada teman-teman untuk mengompres video. Saya di sini juga ditemani sama Mae teman-teman. Nah itu Mae. Nah jadi ya nggak apa-apa sih teman-teman ya, tadi saran-saran dari teman-teman juga itu
kalau bisa itu kalau dibuat konten ya, dibuat konten tuh satu HP itu satu satu akun atau satu Gmail aja teman-teman ya. Tapi tadi tuh deteknya itu yaitu teman-teman virus. Nah, susah banget pokoknya. Yang penting ya sudah, saya ini sudah logout dari sini kan. Terus alhamdulillah sudah bisa login di sini, bisa di HP yang baru buat saya konten ini juga bisa. Oke, saya bersyukur. Dan saya tuh tadi tuh beli teman-teman ya. Beli ini. Nah, seharga ini teman-teman. 1.599.000 atau 1.600.000 lah. Kurang 1.000 rupiah teman-teman. Ini RAM 4 teman-teman ya. Ya, ini aja mudah-mudahan ujian ya. Ujian buat YouTuber. Aduh. Akun saya itu sering logout teman-teman ya. Sering logout, sering keluar sendiri. Tapi belum apa? Awal-awal itu masih bisa untuk dibenahi teman-teman. Nah, ini kwitansinya, ini namanya saya sebenarnya ada di atas ini, cuman saya tidak saya perlihatkan teman-teman. Nah, ini harganya 1.600.000, ini masih, nah ini masih titip ya teman-teman ya, masih titip 600, jadi kurangnya 1 juta. Jadi HP saya ini masih bon kurang 1 juta lagi teman-teman. Aduh, itulah jalan satu-satunya teman-teman. Nah, ini buat istri saya. Ini HP saya beli baru teman-teman ya. Buat istriku. Ini saya belum ngasih kabar sama istri saya teman-teman. Soalnya tadi pas saya di counter siang tadi itu saya telepon nggak ada jawaban, mungkin ya masih sibuk lah. Tapi ya inilah jalan satu-satunya supaya akun saya bisa pulih kembali teman-teman. Jadi nggak apa-apa lah buat kerja semua. Kalau yang sini tuh sudah penuh, penuh teman-teman ya, penuh dengan aplikasi. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah ini sudah penuh aplikasi. Di sini ada Brimo juga kawan-kawan. Di sini ada Facebook juga, Instagram saya mana, IG ku mana ya? IG ku kok hilang ya? IG saya, nah ini ada IG saya kawan-kawan, nah semacam ini. Nah, aplikasinya cuman itu, cuman aplikasi bawaan aja teman-teman, enggak. Ya cuman ya itu mudah penuh internal, RAM internalnya atau apa ya, memori HP lah. Ya itulah teman-teman, jadi harus hati-hati banget sama akun Google teman-teman. Itulah derita YouTuber pemula seperti saya kawan-kawan. Tapi ini saya janji nggak lama teman-teman. Alhamdulillah bulan ini tanggal 23 saya, seperti biasanya tanggal 23, alhamdulillah saya dapat gaji dari YouTube, jadi bisa buat ini ngelunasi HP saya teman-teman. Nah ini tuh, ini cepat pusing, cepat ah, pokoknya intinya kawan-kawan wis ndak karu-karuan, wis mumet, wis semalam kurang tidur, makanya ini tadi juga telat-telat, wis wira-wiri kesana kesini. Ini alhamdulillah cuacanya cerah banget teman-teman, ini sampai sore ini masih cerah. Nah ini
Ya jujur aja, saya dari dulu pakai HP HP Realme teman-teman ya, pakai HP HP Realme. Kalau yang ini Realme C21Y. Kalau yang ini RAM-nya 4. Kalau yang ini C Realme C11. Kalau yang saya pakai ini Realme C30 teman-teman, RAM 4. Duh, saya juga sudah senang teman-teman, juga sudah senang, juga sudah tenang. Ini tinggal bayar bayar kurangannya, memikirkan bayaran bawa kurangannya wes ngoneh. Jadi makanya Mas Sato Blitar tadi belum sempat baca-baca komentar dari teman-teman, belum sempat balas-balas komentar dari teman-teman. Ini alasan saya teman-teman. Jadi harap dimaklumi ya teman-teman. Ya wes, mungkin vlognya sampai di sini dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Halo Mae. Halo.